Tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi juga memperketat masyarakat yang masuk ke Jambi melalui jalur lautan Jabtim. Selain harus menunjukkan sudah divaksinasi COVID-19, mereka juga dites swab antigen di pelabuhan. Selain melakukan pengetatan di Bandara Sultan Taha Jambi terhadap masyarakat yang datang dari Batam, Tim Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi juga melakukan pengetatan di pelabuhan yang ada di Kabupaten Tanjab Tim. Pasalnya juga ditemukan masyarakat dari Batam datang ke Jambi melalui jalur laut. PLT Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Ismet mengatakan, selain harus menunjukkan telah divaksinasi COVID-19, masyarakat yang datang ke Jambi melalui jalur laut akan dilakukan tes swab antigen di pelabuhan. Ismet menegaskan apabila hasil swab antigennya positif, maka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk menjalani isolasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 terutama varian Omikron, mengingat kota Batam sangat berdekatan dengan negara luar seperti Singapura. Jadi kalau memang nanti ternyata kalau melihat pemeriksaan yang kita lakukan, mereka terbukti negatif, dan tentunya mereka kita tempatkan di tempat isolasi yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Azam Asmi, Jambi TV.